بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu kitab berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Kitab ini berjudul Asyratus Sa'ah, karya Asy-Syeikh Yusuf Ibnu Abdillah Ibn Yusuf Al-Wabil Hafizahullah Ta'ala. Dan ini pembahasan perdana yang kita insyaallah ta'ala selang-selingkan dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Asyratus Sa'ah artinya tanda-tanda hari kiamat. Dan ini salah satu dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman akan adanya hari akhir. Dan tentunya pembahasan ini pembahasan yang cukup panjang, sehingganya para ulama menguraikan terkait dengan iman kepada hari kiamat, termasuk diantaranya mengimani tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kita hidup di akhir zaman yang sudah dekat dengan datangnya hari kiamat. Kiamat itu ditegakkan pada umat ini. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya, Nabi hanya memberitahukan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Itu saja. Adapun waktunya kapan, bulan, tahun, itu dari perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib mengimani bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Hari kiamat pasti akan tiba.
dan setiap orang-orang yang beriman mengimani hal tersebut dan menjadikan hari kiamat sebagai hari yang dengannya ia mempersiapkan amal-amal saleh, yang dengannya ia akan lebih memperbaiki dirinya guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang terbaik. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Beliau memberikan kabar gembira dan memberi peringatan sebelum datangnya hari kiamat. Tidak ada satu kebaikan yang beliau tinggalkan, melainkan beliau jelaskan hal tersebut kepada umatnya. Demikian halnya, tidak ada kejelekan, melainkan beliau telah memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama ini secara lengkap dan sempurna. Termasuk diantaranya kejadian-kejadian tentang hari kiamat. Sebelumnya ada tanda-tanda akan hal tersebut dijelaskan oleh Nabi. Setelahnya, tatkala hancurnya dunia ini, dikumpulkan kita di padang mahsyar, sampai pada akhirnya surga ataukah neraka, itu pun sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi pernah menjelaskan tentang hari kiamat seharian. Jadi pernah disebutkan dalam riwayat, Nabi ketika selesai sholat subuh, beliau berceramah di hadapan para sahabatnya dari sholat subuh sampai menjelang zuhur. Kemudian Nabi sholat zuhur mengimami para sahabat. Selesai sholat zuhur, Nabi berceramah lagi tentang hari kiamat sampai menjelang asar. Nabi sholat asar mengimami para sahabat. Selesai sholat asar, Nabi berceramah lagi menjelaskan tentang hari kiamat sampai datangnya waktu maghrib baru selesai. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kiamat secara detail, pembahasan yang lengkap. Dan kita dapatkan hal tersebut di dalam hadis-hadis beliau, dan juga pada sebagiannya kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan hampir tidak ada satupun surat di dalam Al-Qur'an melainkan di sana kita diingatkan tentang hari kiamat. Ini dari perkara yang harusnya ada di dalam hati kita, mengingat tentang hari kiamat. Iya. Maka tatkala umat ini, umatul Islam adalah umat yang terakhir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna as-sabiquna dukhulan lil jannah. Kami, kata Nabi, adalah umat yang terakhir. Walaupun itu, kami adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Jadi umat Islam, umat yang terakhir. Dan Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Beliau adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para Nabi, yang tidak ada Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiamat pada umat ini, pada umatul Islam. Walaupun tentang kiamat ini sudah dikabarkan bahkan oleh Nabi dan Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi, sudah memperingatkan umatnya tentang hari kiamat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak ketinggalan, lebih banyak memperingatkan kepada umatnya tentang hari kiamat. Iya. Dan itu kita dapati di dalam hadis-hadis beliau
yang sangat banyak. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Naam. Dan beliau mengabarkan tanda-tanda kiamat tersebut, pada sebagiannya telah terjadi, telah kita saksikan. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan apa saja tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi ataukah yang belum terjadi. Iya. Dan ini semakin menunjukkan kepada kita akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tidaklah mengabarkan sesuatu melainkan kebenaran, dan itu terbukti dengan terjadinya dan terlihatnya, tersaksikannya apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan benar-benar terjadi. Iya, makanya hari kiamat adalah hari yang tak mungkin untuk diingkari. Tanda-tandanya sudah jelas, keberadaannya sudah nyata. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan tentang hari kiamat. Dan kalau kita lihat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali digandengkan dengan keimanan kepada hari kiamat. Disebutkan al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya disebutkan iman kepada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman agar manusia takut dengan datangnya hari kiamat, sehingga dengan hal tersebut mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un adzim, karena sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, hari yang kalian melihat pada hari itu, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, di mana setiap wanita yang menyusui anaknya akan meninggalkan anak susuannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil menggugurkan kandungannya saking kagetnya dengan hari kiamat itu. Dia terjadi secara tiba-tiba. Wa tarannasa sukara, kemudian kata Allah, engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukara, padahal tidaklah mereka mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Iya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang adanya hari kiamat, dan setiap manusia akan dibalas, akan dihisab, dan akan diperhitungkan, serta Allah akan berikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun hanya seberat biji sawi, maka akan dibalas dan dia akan melihat kebaikannya. Namun barang siapa yang melakukan suatu kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, dia akan melihat balasannya. Iya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan seadil-adilnya, tanpa ada satupun yang terzolimi dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun dari perkara yang terkadang disayangkan pada sebagian orang, dikarenakan mereka terlalu larut dengan perkara dunia, dikarenakan mereka terlena dengan kehidupan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Iya, mereka lupa dengan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang di sanalah kita akan melihat siapa sesungguhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan akan hari kiamat yang dirahasiakan oleh Allah. Allah mengatakan wa indahu ilmus saah, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Ilaihi yuraddu ilmus saah, kepadanya lah dikembalikan ilmu tentang kapan itu hari kiamat. Iya. Dan juga dalam hadis Jibril, tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang kapan hari kiamat, maka Nabi kita Muhammad menjawab mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari si penanya itu sendiri. Artinya tentang hari kiamat ini betul-betul perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Iya. Dia akan datang secara tiba-tiba setelah berlalunya tanda-tanda yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Muhammad ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Fahal yamduruna illa sa'ah." Tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Anta'tiyahum baghtah, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Jadi kiamat itu datang secara tiba-tiba. Dalam keadaan manusia atau sebagian mereka sedang asik bermain, sebagian lain sedang sibuk dengan pekerjaannya, sebagian yang lain na'udzubillah sedang asik bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba kiamat itu tiba. Allah katakan faqad jaa asyratuha, sungguh telah datang tanda-tanda kiamat itu. Fa annalahum idza jaa'athum dzikrahum, maka apa gunanya kesadaran itu apabila telah datang kepada mereka hari kiamat. Iya, manusia ketika kiamat sudah tiba baru mereka mau sadar, baru mereka mau bertobat, namun sudah tidak berguna lagi yang namanya tobat. Allah sudah berikan kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka selalu menunda-nundanya, mengatakan nanti dan nanti, sehingga tatkala sudah ditutup pintu taubat, maka sudah tidak berguna lagi yang namanya taubat. Nabi menyebutkan bahwa Allah menerima taubat sebelum datangnya dua perkara. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah mau mati, baru mau bertaubat. Tidak berguna lagi taubat tatkala itu. Yang kedua, tatkala matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, pintu taubat sudah ditutup, tidak berguna lagi yang namanya taubat. Namun anehnya, ketika matahari terbit dari barat, ketika itulah manusia baru mau taubat. Ketika itulah banyak manusia mau taubat, tapi sudah tidak berguna lagi yang namanya taubat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang yang beriman, yang mengetahui akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan, maka dia akan bersiap diri, mempersiapkan diri untuk kedatangan hari itu. Dan dia berbekal dengan amalan soleh, berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal menjemput dia. Nah, sebelum datang penyesalan pada hari kiamat. Dan kalau penyesalan itu bukan lagi pada waktunya, maka dia tidak berguna. Penyesalan berguna pada saat ini, pada hari ini masih berguna yang namanya penyesalan. Tetapi kalau sudah kiamat tiba, penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, tidak akan berguna lagi. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, Nabi menggambarkan dan menyebutkan akan dekatnya kiamat itu. Kata Rasulullah, "Buistu ana wasah kahataini." Aku diutus
dengan datangnya kiamat seperti ini. Nabi merapatkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya ini saya dan ini kiamat. Sungguh sangat dekat. Nah, dan ini diucapkan oleh Nabi di zaman beliau. Yang kalau dengan zaman kita sudah 1400 tahun yang lalu. Kalau Nabi menggambarkan di zaman itu kiamat seperti ini, maka bagaimana lagi dengan zaman kita ini? Betapa sangat dekatnya kiamat itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi pernah juga menyebutkan tentang kiamat dengan suara yang beliau tinggikan, seakan-akan beliau ketika itu disifatkan oleh sahabat seorang panglima perang yang memperingatkan bahwa musuh telah datang. Dengan suara yang tinggi Nabi ingatkan kepada para sahabat, tidak main-main Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berbicara tentang hari kiamat, sehingga membuat para sahabat takut. Iya, dan itu nampak dari mereka ketika Nabi menyebutkan tentang akan datangnya Dajjal, salah satu tanda kiamat yang nanti akan kita jelaskan. Nabi sebutkan tentang Dajjal, sifat-sifatnya Dajjal, membuat para sahabat takut. Sampai-sampai ya, para sahabat menyangka Dajjal itu sudah hadir, sudah ada di tengah-tengah mereka, sedang bersembunyi di pohon-pohon korma yang ada ketika itu. Sampai mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Ghairad Dajjal akhwafuni alaikum." Bukan Dajjal yang aku khawatirkan menimpa kalian. "In yakhruj wa ana fikum," kalau dia keluar dan aku masih di tengah-tengah kalian, "fa ana hajijuhu dunakum," saya yang akan melindungi kalian dari Dajjal itu. Saya yang akan menghadapi Dajjal, kata Nabi. "Wa in yakhruj walastu fikum famru'un hajijun nafsahu," tetapi kalau Dajjal keluar sementara aku tidak ada di tengah-tengah kalian, maka seseorang itu akan menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. "Wallahu khalifati ala kulli muslim," dan Allah itu adalah pelindungku atas setiap muslim. Allah adalah penggantiku atas setiap muslim. Seseorang tidak ada yang bisa menghadapi Dajjal. Makanya Nabi perintahkan kalau Dajjal muncul bukan disuruh hadapi, tetapi Nabi katakan lari dari Dajjal. Kenapa? Tidak ada yang bisa menghadapi Dajjal kecuali hanya satu saja, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang beliaulah nantinya akan membunuh Dajjal itu. Jadi kalau Dajjal keluar, Nabi suruh lari kalian dari Dajjal, karena tidak ada yang bisa tahan dengan fitnah Dajjal. Iya, sebagaimana Nabi sebutkan Dajjal itu nanti keluar, pertama dia mengaku sebagai seorang Nabi, kemudian selanjutnya dia mengaku sebagai Tuhan, dan Allah berikan kepada dia kuasa untuk bisa menurunkan hujan, untuk bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang beriman dengan Dajjal akan diberikan harta kekayaan, sementara yang tidak beriman akan jatuh miskin. Iya. Dajjal keluar dalam keadaan manusia sedang kelaparan, sedang butuh makanan. Sementara Dajjal keluar, kata Nabi, membawa gunung roti. Siapa yang mau beriman kepada Dajjal dikasih roti, yang tidak mau dibiarkan kelaparan sampai mati. Siapa yang tidak terfitnah dengan itu? Lihat, Nabi SAW mengabarkan itu. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana ciri-ciri Dajjal itu, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana dia tatkala dia keluar ya di muka bumi ini, kemudian dia membuat kerusakan di mana-mana, akan kita ceritakan nanti tentang kisah Dajjal ini. Iya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengabarkan tentang Dajjal saja. Masih ada tanda-tanda kiamat yang lain. Dan itu dari tanda-tanda kiamat besar yang dikabarkan oleh Nabi.
Ya, belum lagi tentang Ya'juj dan Ma'juj yang juga keluar tidak kalah hebat dengan Dajjal. Dikabarkan oleh Nabi, disebutkan sifat-sifatnya, disebutkan keberadaannya pada hari ini. Ini seluruhnya membuat kita semakin yakin akan dekatnya dan datangnya hari kiamat itu. Iya. Dan semakin kita meyakini akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu adalah semata wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya pembahasan ini, pembahasan yang berkenaan dengan hari kiamat, tanda-tanda kiamat, para ulama kita memberikan perhatian yang sangat besar. Makanya kita akan dapati buku-buku, karangan-karangan, tulisan-tulisan yang membahas tentang hari kiamat. Iya, dari dahulu hingga hari ini ulama menuliskan tentang hari kiamat. Karena ini terkait dengan masalah keimanan, sehingga tidak ada yang meyakininya kecuali orang yang beriman. Sementara orang yang tidak meyakininya, inilah yang tidak beriman dengan hari kiamat. Ada juga orang yang beranggapan, oh Dajjal itu bukan Dajjal yang seperti kita tahu dalam hadis Nabi. Dia cuman simbol kejelekan aja katanya. Iya. Dajjal itu sebenarnya sudah ada di dalam hati-hati manusia. Itu Dajjal itu. Nah, ini tidak beriman kepada hadis-hadis Nabi yang Nabi mengabarkan Dajjal dengan sifat-sifatnya. Dajjal muncul, dia manusia dari anak cucu Adam, tetapi dia membuat fitnah di mana-mana. Dajjal sudah ada pada hari ini, dikurung di sebuah pulau yang kita tidak tahu pulau itu sampai pada hari ini, tapi Nabi mengabarkannya. Nah, jadi bukan apa namanya hal yang fiktif atau sifatnya dongeng atau cerita-cerita yang membuat kita takut saja, enggak. Tetapi hal tersebut benar sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita lihat karangan-karangan ulama dalam hal ini sangat banyak. Iya. Seperti kitab Al-Fitan karya Al-Hafidz Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i yang wafat pada tahun 228 Hijriah. Kemudian kitab An-Nihayah atau Al-Fitan wal Malahim karya Imam Ibnu Katsir. Ada juga kitab Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah karya Asy-Syarif Muhammad bin Rasul Al-Husaini Al-Barzanji yang wafat pada tahun 1103 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Idha'ah lima kana wa ma yakunu baina yaday sa'ah karya Syekh Muhammad Siddiq Hasan Al-Kunuji. Kemudian ada kitab Ittihaful Jama'ah bima ja'a fil fitan wal malahim wa asyratis sa'ah karya ulama pada hari ini yaitu Syekh Hamud bin Abdullah Tuwaijiri. Naam. Dan masih banyak lagi. Dan kitab yang jadi rujukan kita untuk pembahasan ini adalah kitab ya Asyratus Sa'ah karya ulama yang bernama Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullahu taala. Beliau membahas ya tentang hari kiamat. Nam cukup detail pembahasan beliau dan sangat bagus pembahasan terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Beliau jelaskan hal tersebut secara rinci. Nam agar kita nam mantap di dalam mengimani tentang adanya hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa hikmah terkait dengan adanya atau munculnya tanda-tanda kiamat sebagaimana yang dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, adanya tanda-tanda kiamat sebelum terjadinya kiamat itu, ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, di mana sebelum tibanya hari kiamat disebutkan dan kita tahu tanda-tandanya. Oh ini tandanya. Oh ini sudah terjadi. Nah, maka ini sebagai rahmat untuk umat Islam
dan hanya mereka yang beriman dan mempelajari agamanya dengan baik yang bisa mengetahui hal tersebut dengan baik, sehingga dia akan mengambil persiapan akan kiamat itu. Karena yang terpenting bukan kita tahu kapan kiamat itu tiba, tetapi yang terpenting adalah bagaimana persiapan kita akan kiamat itu. Makanya pernah disebutkan ada seorang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu tiba? Bertanya kepada Nabi seperti itu. Nabi balik bertanya kepada orang itu. Kata Nabi, "Apa yang kau persiapkan untuk datangnya kiamat?" Karena bukan hal yang terlalu penting kamu mengetahui tentang kapannya kiamat. Karena kalau kapan kiamat, memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, yang terpenting bagaimana persiapanmu ketika kiamat itu tiba. Adakah persiapan-persiapan? Ini yang harus kita perhatikan. Sama tatkala kita tahu Dajjal itu muncul, tidak penting kita mengetahui di mana keberadaan Dajjal itu, di pulau mana dia, tidak penting itu. Yang terpenting bagaimana persiapan kita tatkala Dajjal itu keluar. Apakah keimanan kita sudah cukup untuk kita tidak terpengaruh dan tergoda dengan fitnah Dajjal? Nah, ini dari perkara yang harus menjadi perhatian kita. Iya, makanya orang-orang yang beriman ketika melihat hal tersebut, maka dia akan mempersiapkan amal-amal soleh dan dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, karena dia mengkhawatirkan imannya belum cukup tatkala kiamat itu tiba. Karena di hari kiamat nanti atau sebelum datangnya kiamat, banyak orang-orang yang menjadi kafir kepada Allah. Iya, terutama yang menjadi pengikut Dajjal. Nabi mengabarkan pengikut Dajjal itu disebutkan dalam beberapa hadis, kebanyakannya dari kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian kata Nabi, yang banyak mengikuti Dajjal juga adalah dari kalangan para wanita. Dari kalangan para wanita. Kenapa mereka bisa terpengaruh dengan Dajjal? Karena lemahnya keimanan. Sampai disebutkan di akhir zaman itu, seorang bapak, seorang suami sampai harus mengikat istri dan anaknya, khawatir anak dan istrinya ikut Dajjal. Karena Nabi sudah mengabarkan yang banyak mengikuti Dajjal dari kalangan para wanita. Sampai seperti itu. Dan itu akan dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadith-hadithnya yang sahih. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terkait dengan kiamat ini, ya, dari perkara yang dijabarkan oleh para ulama, kejadian demi kejadian, prahara demi prahara, huru haranya, dan ini termasuk dari pembahasan yang panjang, ya, dipaparkan oleh para ulama, sehingga tentu saja tidak cukup sekali atau dua kali pertemuan. Ya, ini membutuhkan pembahasan yang panjang. Nah, pembahasan yang panjang, terlebih kita uraikan tentang tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Nah, kalau tanda-tanda kiamat kecil, kebanyakannya sudah muncul sekarang ini. Kita tinggal menunggu tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar itu dengan ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dan ada tanda-tandanya ketika dia muncul. Itu tanda pertama, Dajjal keluar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebelum Dajjal muncul, ada tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi mengabarkan bahwa sebelum kiamat itu tiba akan merebak kejahilan. Sedikit orang-orang yang berilmu,
Banyak orang-orang yang tidak tahu ilmu, tidak peduli dengan ilmu. Kemudian Nabi mengabarkan zina akan merajalela, riba akan tersebar di mana-mana. Orang tidak bisa lagi lepas dari muamalah riba. Di zaman kita terjadi yang demikian. Iya. Kemudian banyaknya manusia mulai menghalalkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadinya kerusakan demi kerusakan. Dan zaman itu semakin dia berlalu semakin buruk. Nabi pernah mengatakan melalui ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun min sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya akan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Aku dengarkan itu dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus ya waspada dari sebagian orang-orang yang menjelaskan tentang hari kiamat namun tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan di dalam Quran ataukah hadis Nabi SAW. Nah, makanya ada sebagian orang yang meramal kiamat itu tiba, ya katanya di tahun sekian, kiamat itu mungkin apa namanya, katanya 50 tahun lagi kiamat terjadi. Ini sudah memastikan, ini ramalan. Tidak boleh seperti ini. Kiamat itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberi ramalan-ramalan tentang kiamat. Makanya dari dahulu ya, kiamat itu diramalkan tahun sekian. Dulu sempat heboh tahun 2012 kiamat tiba. Iya, tahun ini kiamat sudah akan tiba. Ternyata apa? Seluruhnya dusta. Allah ungkap kedustaannya. Nah, makanya tidak boleh kita memprediksi kiamat itu sekian dan sekian, di tahun ini, di bulan ini, tidak boleh. Nah, sama dulu ada orang-orang yang memahami, oh kiamat itu sudah hampir tiba, meteor sudah mau mendarat di bumi ini. Iya, kalau meteor sudah mendarat, habislah kita. Nah, ini prediksi ramalan-ramalan seperti dukun. Iya, nah, karena tadi terlalu berani terkadang berbicara tentang hari kiamat namun tidak berserta dengan dalil. Seseorang kalau berbicara tentang kiamat karena ini terkait dengan keimanan, maka tidak boleh ada yang berbicara dengan akalnya, tetapi harus dengan wahyu, dalilnya dari Quran atau hadis Nabi. Kalau berbicara menurut hemat saya atau menurut pendapat saya kiamat itu begini, oh itu tidak diterima. Karena kalau berbicara tentang keimanan, tidak ada yang berhak berbicara kecuali Allah dan Rasulnya. Maksudnya yang terambil dari Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nanti tatkala kita sebutkan kiamat itu begini, tanda-tandanya begini, kita akan sebutkan dalilnya, entah dari Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan hal tersebut sehingga hati kita lebih tenang. Ya, sebagaimana yang dijabarkan oleh para ulama, kita ambil dari mereka syarahnya, penjelasannya kita ambil dari mereka, sehingga kita tidak tersesat ya, atau terjerat dalam ramalan-ramalan dukun terkait dengan hari kiamat ini. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai pendahuluan ya, sebelum kita nanti akan memasuki tentang penyebutan tanda-tanda kiamat, kita akan awali dari tanda-tanda kiamat kecil hingga tanda-tanda kiamat besar. Nah, dan sebelumnya akan dibahas terkait dengan apa itu tanda-tanda kiamat dan apa itu kiamat dan bagaimana pembagian-pembagiannya. Ini pun akan dipaparkan biiznillahi taala, wallahu taala alam bisawab. Demikian yang mungkin kita bisa paparkan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.